Selamat sore, Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Hasibuan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan mengumumkan besaran upah minimum provinsi UMP 2024 hari ini. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan penetapan UMP untuk tahun depan sesuai dengan peraturan pemerintah PP 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Untuk laporan selengkapnya, kita bergabung dengan rekan Andromeda Arizal di Balai Kota DKI Jakarta. Andromeda, selamat sore. Bagaimana situasi terkini di Balai Kota? Apakah aksi buruh masih berlangsung, Andro? Ya, selamat sore Anggi dan juga pemirsa. Betul sekali, tadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, sejumlah aliansi dan juga federasi dari serikat buruh dari berbagai organisasi yang ada di DKI Jakarta ini melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota, yaitu Jalan Merdeka Selatan. Kalau kami melihat, aksi dari demonstrasi ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 jam hingga pukul 15 hari ini. Memang ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh para buruh adalah penetapan UMP sendiri. Memang para buruh ini meminta kepada Heru Budi yang merupakan PJ Gubernur DKI Jakarta, penetapan untuk UMP ini adalah sebesar 15%, atau artinya upah minimum provinsi DKI Jakarta ini adalah 5,6 juta. Tadi kami sempat bertanya kepada salah satu koordinator aksi, mereka melakukan aksi unjuk rasa ini adalah untuk meminta kepada Heru Budi untuk tetap atau menerapkan keputusan. Hal ini berhasil daripada kebutuhan dari setiap para buruh yang ada. Tadi sejumlah orasi juga sudah disampaikan oleh para massa yang ada ini adalah karena melihat dari kebutuhan pokok yang cukup tinggi, kemudian inflasi yang tinggi, dan juga beberapa kebutuhan lain juga yang tinggi, sehingga para massa yang hadir di Balai Kota ini menuntut UMP sebesar 15%. Dan untuk aksi unjuk rasa ini memang seyogianya ini akan berlangsung sampai pukul 5 sore nanti, dan hingga saat ini memang pemerintah DKI Jakarta belum menetapkan UMP provinsinya. Anggi dan juga pemirsa, memang sejauh ini pihak dari DKI Jakarta sendiri ini sudah ada pembahasan terkait dengan upah minimum provinsi. Memang ada 3 versi yang disampaikan atau 3 hal. Pertama dari pengusaha. Memang pengusaha ini mengusulkan bahwa upah minimum provinsi DKI Jakarta ini kenaikannya sekitar 2,9% atau 5.043.000. Namun untuk pemerintah provinsi DKI Jakarta sendiri ini usulannya adalah 3,4% atau 5.067.000. Namun untuk buruh yang ada ini meminta kenaikan 15%. Kita ketahui juga memang pada UMP 2023 atau tahun lalu DKI Jakarta ini meningkatkan UMP sebesar 5,6%. Dan dari hal inilah para buruh dan juga massa yang hadir di hari ini meminta, mengapa di tahun 2022 pada saat yang lalu UMP ini bisa naik 5,6%, kemudian untuk di tahun 2023 ini memang sejumlah buruh ini meminta kenaikan hingga mencapai 15%. Anggi. Baik, Andro, apakah sudah ada informasi berkenaan kapan akan ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk besaran upah minimumnya, Andro? Ya, memang betul sekali bahwa upah minimum provinsi DKI Jakarta ini memang hari ini akan disampaikan secara langsung, pergubnya nanti akan keluar ditandatangani secara langsung oleh Heru Budi. Namun informasi yang kami terima bahwa nanti sekitar pukul 4 sore atau 1 jam mendatang Heru Budi akan menetapkan upah minimum provinsinya. Namun berkaitan dengan berapa jumlah kenaikan yang nanti akan ditetapkan, hingga saat ini kami pun belum mengetahuinya. Namun ada beberapa hal yang perlu diketahui, bahwa kenaikan dari UMP ini akan mengacu pada peraturan pemerintah yang ada. Demikian Anggi yang dapat kami laporkan langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Kembali ke Anda di studio. Andromeda Arizal melaporkan dari Balai Kota DKI Jakarta. Terima kasih. Cari cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.